Hey guys, welcome back to my channel dan selamat datang kembali di game Need for Speed Hot Pursuit Challenge guys. Di video kali ini gue pengen ngecobain challenge yang ada di Need for Speed Hot Pursuit mod ini ya guys ya. Alright, let's go. BTW gue udah beberapa kali ngemainin game ini guys, dan event yang gue pengen mainin itu ada dua ini guys. Ini kalau nggak salah pokoknya berhubungan dengan polisi lah. Yang satunya itu harus lebih di atas berapa menit, yang bawahnya ini harus di bawah 3 menit. Alright guys. Wajir. Pakai Carrera guys. 7 menit anjir. Wuh. 7 menit guys, di atas 7 menit. Bentar. Kita harus ngakalin ini. Guys. Gua bingung dah. Ini kalau semisal kita mau ke aduh. Udah ada tabrakan lagi. Kalau kita mau ke halte itu kemana ya? Crossroad ya? Crossroad guys. Ow. Kenceng banget. Ow. Kayak gitu tuh guys. Oh what the hell. No guys. What? What happened? Oke guys. Gua harus inget gimana kita ke jalan itu tadi guys. Mana tadi ya? Gua lurus. Lurus, hati-hati ada mobil itu tadi guys. Mobil badak gitu. Buset ketabrak itu terus langsung diberhentiin polisi gua. Oke, sini. Sini kalian Pak Pol. Awas. Jangan terlalu banyak nabrak guys. Ingat, ini Need for Speed Hot Pursuit Challenge guys. Bisa total lag kalau terlalu banyak nabrak guys ya. Awas. Layu blok. Kalian harus ingat guys. Pokoknya kalian harus ingat kalau main game ini. Lupa totalet lo. Prosud kiri dam. Nos. Prosud kiri. Oh iya bener guys. Oh, untung ingatan gua masih hafal ya. Alright. Kita tinggal tunggu aja nih 7 menit tanpa ngapa-ngapain guys. Nah ini nih. Nah lah, ada yang naik guys. Bisa dia naik. Ayo. Kita harus hati-hati guys. Iya. Guys aja bakal 7 menit guys. Kita harus hati-hati. Jumlah lama loh guys. Ini di sini bintang 3 tapi setara bintang 20 anjir. Susah banget. Tuh. BTW guys, gua kok random ya?
gua random banget nih. Gua kok kepo ya guys sama polisi-polisi kalau misalnya kita di halte ini. Surprise. Ntar dulu nih. Gua masih ngomong sama temen-temen gua. Roger, X-ray 7. I'm clearing units right now. Gua masih ngomong sama penonton, anjir. Udah ada polisi di belakang gua. Gua tuh random banget, guys. Gak tau, tapi tiba-tiba kepikiran aja gitu. Oh, what the hell? What the hell? No! Wow, dia udah tahu guys, dia udah tahu caranya. Aduh. Mana dah? Lupa ada dah. Ah. Tuh, pinter banget guys. What? No. Guys. Oke. Ini belok sini. Kalian ingat-ingat ya guys ya, kalau misal kalian mainin mod ini. Ini ke sini. Ini belok kanan. Oke, aman. Aman, guys. Aman, kah? Aman. Aman, guys. Belok kiri, kan? Awas, jang! Belok kiri. Awas! Lewat tengah, boy. Okay, guys. Harusnya dia nggak bisa, guys. Gila. Awas. Jangan sampai salah lagi. No. Gila, Lundro. Jangan. Aduh, gak bisa, guys. Oh, what the hell? No, kita lihat lagi. Ya. 7 menit, guys. 7 menit. Gua tuh kalau semisal gak ada sistem totalet, gua ajak keliling-keliling tuh. Masalahnya ada sistem totalet, guys.
Oke. Sabar. Wah, anjir. Oh, gitu aja caranya. Oke. Kita mundur aja. Dia pasti jatuh, guys. Alright. Oke, guys. Gua lanjutin ya. Tadi gua pengen ngomong apa ya? Gua lupa. Oh, itu. Gua tadi kan random banget ya kepikiran. Kalau semisal kita di halte ini, posisi kita di atas kayak gini, guys. Gua tuh kepo banget sama apa yang mereka lakuin, guys, di bawah ya. Masalahnya kita nggak ada free cam ini di sini. Bener. Bisa yuk, 2 menit lagi yuk. 2 menit lagi, guys. 2 menit lagi. 2 menit lagi abis itu kita ke Old Bridge atau ke lapangan baseball, guys. Udah, gitu aja dah. Masalahnya, guys, masalahnya kalau semisal 7 menit dan hanya di Most Wanted biasa, gue mungkin bakal keliling-keliling. Tapi karena sistem di mod ini itu kita punya sistem totalet, guys. Jadi gue mending kayak begini dah. Tadi aja gue udah beberapa kali nabrak, guys. Takut tiba-tiba udah selesai apa namanya misinya, terus gue totalet. Kan lucu sih. Sumpah random banget tuh. Suaranya crowded banget sih, guys, asli. Ono sing male, guys. Udah. Udah. Sip. 6 7 8 9 Alright, let's go. Kita melarikan diri, boys. Let's go. Awas. Ditabrak TV. Kocok. Ini kalau nanti. Bentar guys, sabar, kita langsung ke lapangan baseball ya. Awas, ini berat. Yo, mamen, buset, gua udah nabrak berapa kali, guys. Takut total. No, mobil TV, jangan terikut. Ayo. Au! Guys. Please. Aduh. Sumpah yang bikin gua takut sebenarnya sistem totalnya doang sih, guys. Nyesek anjir kalau semisal kita udah selesai misi terus kita kalah. What? No. Udah lah, gua menang ini, anjir. Alright. Nah, depan yuk. Mana? Hey. Oh, suwal. Nah, oh. Oke, aman ya. Aman, guys. Aman gak, guys? Harusnya sih aman ya. Bentar. Wait. What the hell, second?
Ini Dispatch Bravo 27 closing in from the northwest of the code 6. Acknowledge static quadrant request. Dispatch, we're gonna shoot that quadrant. Guys. All units reference your screens. Gua pengen ambil risiko sih masalahnya. Biar lebih cepat kalau misalnya gua mau cooldown. Tapi gua harus ke sono dulu nih. Takut ada polisi anjir. Ada kagak ya? Enggak, aman. Alright. Lebih cepat boys. Ini udah fix menang sih, 100% gua menang nih. Gila. Cuma dua kali ngulang ya guys ya. Yang pertama gua kesalahan, yang kedua emang parah sih polisinya guys. Let's go. Kita ke event ini guys. Bentar. Ini sepertinya ada yang menarik guys. Imaginary limits. Jadi, bentar gua baca dulu. Ini kita dikasih waktu 3 menit untuk meloloskan diri dari kejaran polisi guys. Tapi fitur hiding spot dibatesin. Atau bahkan kita nggak bisa ke tempat hiding spot yang biasanya kita pakai. Entah itu di tempat baseball, entah di mana. Wah, ini bakalan seru sih. Ini bakalan seru sih guys. Tapi di next episode ya guys ya. Alright guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Check this video guys. Until I see you in the next video. Bye.